Dengan perkembangan yang bagi kita satu juga pengkhianatan kerana sudah janji dan sebagainya, maka menyebabkan ada perubahan dan saya jangka kemungkinan itu akan berlaku dalam masa yang terdekat, mungkin esok. Walaupun tidak ada pengumuman malam ini, tapi dari segi maklumat yang saya terima memang ada usaha demikian. Sekarang ni kita tunggu dulu maklumat. Tapi kita tahu ada percobaan untuk jatuhkan PH untuk tubuh kerajaan baru. Melibatkan bekas rakan-rakan kita dalam Bersatu dan juga segelintir yang khianat dari PKR.